Harian Rakyat Sulsel menyerahkan karikatur ciri khas kepada Kapolda Sulsel Irjen Pol Setiabudi Mumpuni dibuka bersama awak media. Kapolda Sulsel Irjen Pol Setiabudi Mumpuni Harso SHM HUM menggelar silaturahmi bersama ratusan wartawan baik cetak, online maupun televisi. Silaturahim ini dikemas dalam kegiatan buka puasa bersama yang juga turut dihadiri Wakapolda Sulsel, PJU Polda Sulsel, Sekretaris PWI Sulsel, Kasubit Humas Polda Sulsel beserta keluarga besar Bit Humas Polda Sulsel. Kapolda Sulsel Irjen Pol Setiabudi Mumpuni Harso menyebut kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan hubungan kemitraan yang telah terjalin antara Polda Sulsel dengan para jurnalis wartawan. Dikatakan media adalah partner kerja yang saling memberikan informasi yang menguntungkan dan harus dijalankan terus. Media menjembatani pesan kepolisian ke masyarakat. Sementara itu, Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel, Faisal Palapa, memberikan apresiasi kepada Kapolda Sulsel yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbuka puasa bersama awak media. Faisal Palapa menyebutkan jika Harian Rakyat Sulsel telah lama menjalin kemitraan dengan Polda Sulsel untuk mempublikasikan seluruh kegiatan Polda Sulsel dan jajaran. Di sela-sela buka puasa bersama awak media, Direktur Harian Rakyat Sulsel, Daswar M. Rewo, menyerahkan karikatur yang merupakan ciri khas Harian Rakyat Sulsel kepada Kapolda Sulsel Irjen Pol Setiabudi Mumpuni Harso.